Baiklah, taharah yang pertama ialah berwudu. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sampai sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur sambil menghirup air sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci muka sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai siku, mulai dari tangan kanan, lanjut tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci kepala, mulai dari depan, lanjut ke belakang sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci telinga, diputar, mulai dari belakang, lanjut ke depan sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, mulai dari kaki kanan, lanjut kaki kiri. Setelah itu membaca doa setelah wudu. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut taharah yang kedua, yaitu tayamum. Pertama, niatkan Allah, letakkan tangan di debu atau tanah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiup, lanjut ke muka, diusapkan, kemudian diusapkan ke gelangan tangan, mulai dari tangan kanan, lanjut tangan kiri. Lanjut taharah yang ketiga, yaitu mandi bersih. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kemaluan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air wudhu seperti wudhu saat sholat. Lanjut mengambil air lalu disiram ke kepala seperti keramas sampai ke akar-akar. Kemudian mengguyurkan air mulai dari sebelah kanan, lanjut sebelah kiri. Kemudian diakhiri dengan mencuci kedua kaki.